itu kuliah paleontologi, lokasinya di Sumedang, dan mungkin sekitar 1 atau 1,5 jam gitu. Dan tau gak gobloknya, aku udah siap-siap kayak gini, udah ke motor, apa coba cik, aku gak bawa kuncinya dong. Open up, you open. Ini gak disolat. Ya ini kulap part 2, aduh. Dan kita terlambat dari gak nyampe-nyampe. Gila, mantap. Anjir, mau kepundur. Akhirnya sampai di tempat kuliah lapangannya. Gila, ini panas banget. Sampai cendet. sampai guys. Ini ada fosil di dalam batu ini. 7, 5, 3, 16,7. Eh, nyari lagi ya. Ukur ini ya, singkapannya pakai. Gastropoda. Oh, ya makanya gue panjang aja. Lucu banget. Lebat. Ini. Oh itu tuh yang bawah, yang di bawah, di air tuh. Kanan. Ini. Bawah. Nah itu tuh lihat enggak? Yang kemarin. Jadi ini udah di stasiun 3. Semangat. Jadi ini udah mau stasiun terakhir. Bentar lagi mau beres ya. Gerah, hangat, tapi seru sih. Halo. Halo. Halo Sahadun. Lagi kulap. Kulap di mana? Di Sungai Ciberoy. Ciberoy kayaknya mas. Hmm. Itu fosil gastropodanya kelihatan jelas banget. Iya. Itu ada apexnya. Ada wall-nya, ini buat body wall. Iya. Terus ada apa lagi, Un? Aperturnya di sini nih, kependem enggak kelihatan. Coba di zoom dulu. Kelihatan enggak pada sini? Oh, kelihatan. Udah ketutup sama sedimen. Terakhir akhirnya. Iya. Jadi di sini banyak fosilnya, banyak fosil.
kita melewati pulau edisi terakhir simulasi neraka. Assalamualaikum. Neraka banget ini, aku lebih suka ini. Nerakaan ini atau geokimia? Geokim sih lebih. Palimanan emang the best panas. Aduh, goyang, ya. Goyang banget. Ini OTW balik lewat jembatan. Ini lagi. Aduh, capek guys. Sumpah, goyang banget. Sumpah. Ini bisa ke belakang gak sih? Bisa ya? Gak bisa, Thank you.